Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widiawati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman papaya atau carica papaya. Nah, bagian pertama ada batang atau kaulis, di mana di sini tanaman carica papaya ini memiliki bentuk batang yaitu silindris atau bulat teres. Nah, permukaan pada batang yaitu memperlihatkan bekas-bekas daun. Di batang yang sini berkayu, yaitu terdapat rongga dan gabus di dalamnya, dan terdapat kulit yang cukup halus serta tipis berwarna abu-abu. Lalu, arah tumbuh tanaman carica papaya ini yaitu tegak lurus atau erectus serta tidak memiliki cabang kecuali pada bagian titik tumbuhnya terpotong. Selanjutnya, akar atau radix. Akar pada tanaman carica papaya ini yaitu akar tunggang atau radix primaria, tumbuh lurus ke dalam tanah dan menjadi akar utama tanaman. Dari sekujur akar tunggang ini muncul serabut akar dari arah samping dan warna akar ini yaitu putih. Daun atau folium, tangkai daun atau petiolusnya yaitu bulat silindris, lalu helaian daun atau laminanya yaitu bulat telur, di mana daun carica papaya ini termasuk ke dalam daun bertangkai. Lalu, apex foli atau ujung daunnya yaitu runcing, acutus, bahal daunnya atau basis folinya yaitu seperti jantung berlekuk atau emerginatus. Lalu, permukaan daunnya itu licin, laevis, seperti mengkilat atau nitidus. Pertulangan daun atau venatio nervatio-nya yaitu bertulang menjari atau palminervis, bangun daun atau circumscriptio-nya yaitu bulat atau bundar, orbicularis. Pa memiliki daging yaitu seperti perkamen atau perkamentus. Selanjutnya, bunga atau flos. Bunga pada tanaman carica papaya ini termasuk ke bunga majemuk. Bunga pada tanaman carica papaya ini memiliki tiga jenis. Yang pertama, bunga jantan atau maskulus yang terdiri dari benang sari saja. Dan yang kedua, bunga betina atau femiculus yang hanya terdiri dari putik saja. Lalu yang ketiga, itu ada bunga sempurna atau hermaprodit, di mana tanaman carica papaya ini memiliki dua alat kelamin yaitu benang sari dan putik atau biseksual. Selanjutnya, buah atau fruktus. Buah pada tanaman carica papaya ini termasuk ke dalam buah sungguh atau buah sejati tunggal dan juga termasuk ke buah bunyi atau baca. Nah, buah pada tanaman carica papaya ini mempunyai dua lapisan. Lapisan luar yang tipis, agak menjangat atau seperti kulit atau belulang, dan lapisan dalam yang tebal, lunak dan berair. Ya, biji atau semen. Biji pepaya berjumlah banyak dan ketika masih muda itu berwarna putih, namun ketika sudah tua itu akan berwarna hitam. Baiklah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ayu Diawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mete Finani dari Tadis Biologi Dose Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Baiklah, ini praktikum morfologi tumbuhan saya yang terakhir. Saya akan mengidentifikasi tumbuhan stroberi atau Fragaria ex ananasa. Ini adalah tumbuhan stroberi yang akan saya identifikasikan. Stroberi ini termasuk ke dalam tumbuhan dikotil yang bijinya berkeping dua. Saya akan mengidentifikasi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tanaman stroberi atau Fragaria ex ananasa. Yang pertama, akar atau radix.
Tanaman stroberi ini mempunyai akar serabut. Secara morfologi, akar tersusun atas leher akar atau kolium, akar primer, bulu akar atau radikalis, ujung akar atau apex radicis, tudung akar atau calitra. Yang kedua, batang atau caulis. Stroberi ini memiliki batang utama yang tersusun dengan daun-daun yang melingkari batang dengan jarak yang sangat rapat. Batangnya pun bersembunyi di antara tangkai-tangkai daun stroberi. Batang stroberi sangat pendek, berstruktur lunak, dan tidak berkayu. Pada permukaan batang stroberi berbulu agak lebat. Yang ketiga, daun atau folium. Stroberi ini memiliki daun majemuk, daunnya berbentuk trifolate, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya membulat, tepi daunnya bergerigi, susunan pertulangan daunnya menyirip, daging daunnya tipis seperti kertas, permukaan daunnya tumbuh bulu-bulu halus, dan warna daunnya hijau tua. Yang keempat, bunga atau floss. Berikut bagian-bagian bunga pada stroberi. Yang pertama, daun mahkota. Yang kedua, kelopak bunga. Yang ketiga, kepala sari. Yang keempat, benang sari. Yang kelima, putik. Yang keenam, dasar daun. Yang kelima, buah atau frutus. Tanaman ini mempunyai buah semu, mempunyai bentuk yang unik yaitu oval serta lonjong, mempunyai warna merah jika sudah tua, dan mempunyai warna hijau jika masih muda. Buah ini mempunyai pori-pori di berbagai bagian permukaan buah yang sangat banyak serta bervariasi. Yang terakhir, biji atau semen. Tanaman ini mempunyai biji yang berukuran sangat kecil. Pada setiap buah ini menghasilkan banyak biji. Biji ini terletak di antara daging, kulit dalam, serta juga bagian dalam yang lainnya. Biji ini mempunyai bentuk yang bulat, lonjong, oval, serta berwarna kecoklatan dan kehitaman. Baiklah, itulah penjelasan identifikasi tanaman stroberi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.